Oke dulur, ketemu lagi bersama channel Les Real Channel dulur ya. Mudah-mudahan dulur-dulur panjenengan semuanya pada sehat dan banyak rezeki. Amin. Jadi kali ini membahas umpan lagi dulur ya. Ini membahas umpan ikan mas dulur ya. Jadi ada energen rasa jago, nabati apa ini ya, keju dulur, dan kara. Tambah lagi telur dulur ya. Jadi pertama kita ini dulu energen kita masukkan ke ini, tempat ini ada ini ya dulur ya, kayak gini. Habis itu kita pisahkan jagungnya dulu ya, jagungnya ini kita pisahkan dulu, jangan sampai ini ikutkan dulu ya. Kita pisah dulu ya. Ada jamnya. Habis itu nabati dulu ya. Kita buka dulu. Ambil 3 atau 2, ini saya kasih 3 dulur ya, 3, sisanya buat yang bikin nanti. Ini dihaluskan dulu dulur kayak gini, sama-sama. Dulu ya, habis itu kita kasih telur. Tuang semua telur ini, telurnya dituang semua. Diaduk sampai merata telur ya. Ya, sampai merata. Di situ kita kasih karanya ya, dikasih karanya. Ini ukurannya ini harus jangan sampai kelebihan dulur ya. Ini saya kasih 2 sendok dulur, soalnya tadi energen 1 bungkus sama nabati 3 biji ya, ukurannya saya kasih 2 sendok makan. Kalau bikinnya banyak ya dikasih 2 atau 3 dulur. Aduh
ya. Terus diaduk dulu ya. Habis itu kita masukkan ke kantong plastik. Masukkan kayak gini ke kantong plastik ya. Kita tali dulu. Kita tali biar enggak tumpah. Habis ini kita rebus. Oke, dulur. Oke, dulur, kita siap rebus. Biasanya saya rebusnya memakai magicom dulur ya. Ini dikasih air sudah mendidih. Ini mulai mendidih ya, kita rebus saja. Ceprot, kita rebus dulur ya. Tunggu sekitar 10-an menit dulur ya. Oke, kita tunggu. Oke, dulur, kayaknya sudah matang, ini sudah 10 menit. Kita ambil ya. Panas dulur. Ini sudah matang ini. Kita angkat dulu. Biarin dingin dulu dulur. Oke dulur, kayaknya sudah dingin ini. Yuk kita lihat hasilnya. Mana hasilnya? Wih, aroma kejunya ada, aroma jagung juga pas, aroma kara santannya itu tadi juga pas dulur. Wah, mantap dulur ya. Oke, umpan ceprot, mantap dulur ini. Oke, bagi yang belum tahu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk ikan mas. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.